Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan bersama dengan Masjid Wilayah Persekutuan mengadakan kerjasama bersama dengan MICA, salah satu daripada platform yang menyediakan perkhidmatan kenderaan kepada kita. Pada hari ini telah pun memberikan sumbangan kepada 500 orang berjumlah RM80, keseluruhannya berjumlah RM40,000 kepada pemandu MICA dan juga pemandu e-hailing serta pemandu taksi. Saya ucapkan terima kasih kepada rakan strategik Jawi iaitu pengurusan MICA pada hari ini yang banyak bekerjasama dengan kita. Dan kita juga bersedia untuk memberikan kerjasama dalam program-program yang akan datang. Jawi juga menawarkan pelbagai bantuan kepada pihak-pihak terbabit sekiranya inginkan bantuan. Maknanya kami bersedia untuk memberikan bantuan melalui institusi kami iaitu masjid dan juga surau Jumaat serta premis kami. Dan kita juga membuka masjid dan juga surau Jumaat kepada pemandu e-hailing, p-hailing ataupun taksi semasa tempoh PKPB dan PKPP yang akan datang untuk mereka menunaikan tanggungjawab sebagai seorang Muslim. Dan hari ini juga kita melihat ramai juga penerima sumbangan daripada kalangan bukan Islam, dan ingin kita nyatakan bahawa masjid dan juga surau Jumaat kita sentiasa terbuka kepada rakan bukan Islam untuk bersama-sama dengan kita, kerana dalam mendepani wabak COVID-19 ini kita tidak mengira sama ada orang itu Islam ataupun bukan Islam, ataupun dari kita tidak melihat warna kulit ataupun sebagainya. Sebab itu saya sekali lagi ucapkan terima kasih kepada pengurusan MICA kerana bersama dengan kita. Dan saya selaku pengurusi masjid wilayah juga tadi menyebutkan bahawa kami akan mengadakan inisiatif baru, iaitu kita mencadangkan kepada rakan-rakan daripada MICA dan juga pemuda taksi membawa jemaah yang mungkin tidak pernah pergi ke masjid ataupun sukar ke masjid. Jadi insyaAllah pengusaha masjid akan membantu untuk membayarkan tambang khususnya di masjid wilayah ini. Jadi perkara ini akan kita detailkan bersama dengan rakan kita pengurusan MICA, dan bagaimana kita nak merealisasikan dalam konteks kita nak mengimarahkan bulan Ramadan yang bakal tiba lebih kurang 3 minggu daripada sekarang. 100% syarikat pemilikan orang Islam, dan sudah tentu kita akan menyambut baik apa-apa bentuk kebajikan dan juga pengimarahan masjid. Secara umumnya mana-mana masjid dan secara khususnya pada masjid Wilayah Persekutuan ini. Dan saya melihat dengan ramainya pemandu MICA di sekitar Kuala Lumpur ni, hampir kita ada lebih kurang, kalau pemandu e-hailing saya ada 3,000, kalau pemandu taksi itu ada lebih kurang 5,000. So dengan jumlah yang sebanyak ni, bila-bila masa kita boleh membantu para jemaah untuk hadir ke majlis Ramadan, even hari Jumaat sekalipun, atau apa-apa program yang berkaitan dengan masjid ataupun yang bersifat Islam. Dan ini satu benda yang kita boleh perkembangkan lagi dalam pelbagai bentuk. Dan insyaAllah MICA juga kita akan membuat platform baru di bawah MICA yang kita panggil My Makan akan datang, yang mana kita akan serve makanan penghantaran halal food saja. Sama ada daripada kitchen rumah, gerai, restoran dan juga fast food. So kita juga akan mulakan menawarkan perkhidmatan ini dijangkakan dalam bulan 6 ini. So di samping itu kita juga ada parcel delivery yang sudah kita mulakan, juga boleh menggunakan MICA. Dalam arti kata lain, MICA pada 2021 ada satu platform yang kita bina baru yang kita panggil MICA 3.0, dan ianya lebih ekstensif dan juga mampu memberikan lebih banyak peluang lah untuk kerjasama dengan mana-mana pihak, terutama dengan pihak Jawi.